Aku menyesal, maaf, dan terima kasih. Bukan begitu, Besti. Jadi, kalau kamu itu mengatakan aku menyesal, maaf, dan terima kasih, kamu harus menekan kata-kata itu seperti ini. Aku menyesal. Maaf. Terima kasih. Atau tidak perlu berkata-kata, tetapi kamu tahu seperti ini. Maafkan aku. Aku sangat menyesal. Aku tidak tahu. Aku hilang. Maafkan aku, sayang. Aku janji tidak akan melakukan ini lagi. Dan buat netizen, maafkan aku ya. Maafkan. Begitu, Besti. Aduh, emosi. Emosinya mana? Rasakan. Rasakan, ya. Jadi, kalau kamu itu mengatakan sesuatu dan untuk diyakinkan sama paduka netizen, pakai perasaanmu, pakai, jangan datar, ya? Ya kalau datar ya jelas aja. Netizen Indonesia itu bakalan ingin kamu nanti mengulang. Kalau sudah diulang nanti gimana? Siapa bangga? Tapi kayaknya lebih baik diulang sih. Diulang ya, diulang aja. Oke, netizen gimana suaranya? Diulang ya? Iya dong. Yuhuu!